Aksi pencurian sepeda motor milik pengunjung warung kopi di Jalan Seram Atas, Kota Pemantang Siantar pada malam hari terekam CCTV. Pencurian dilakukan oleh dua orang yang terlihat dengan mudah membawa sepeda motor berjenis matic. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku datang dengan berboncengan menggunakan penutup wajah, helm, dan masker. Dua pelaku berbagi peran, salah satu pelaku memakai jaket hitam bertugas mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil melakukan aksinya, kedua pelaku kabur dengan motor hasil curian tersebut. Dari keterangan korban bernama Suwardi, saat itu korban sedang minum kopi di warung tersebut. Ia mengetahui sepeda motornya telah hilang saat hendak pulang. Sementara itu, usai kejadian, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Kemarin jam 8, minumlah, minum teh manis. Nah, setelah minum itu, ya terus jam-jam 9 lewat, saya terus mau pulang. Tiba-tiba mau pulang, kereta sudah nggak ada. Orangnya satu warna putih, kaos tan panjang. Satu lagi agak gelap ya, nggak nampak. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, salam Tribrata.